Dongeng Cinderlaras, cerita rakyat Jawa Timur. Jendelaras adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Kisah ini menceritakan tentang Jendelaras, seorang anak laki-laki keturunan seorang raja yang terlahir di hutan dan mempunyai seekor ayam jantan yang tidak terkalahkan. Dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Raden Putra yang memiliki dua orang istri. Raden Putra memimpin kerajaan Jenggala. Istri muda Raden Putra merasa iri kepada istri tua atau sang permaisuri, karena menurutnya dialah yang lebih layak menjadi permaisuri. Istri muda mendapat ide untuk mengambil posisi permaisuri dari istri tua Raden Putra. Ia bekerja sama dengan dukun untuk menjatuhkan istri tua dari posisi permaisuri. Istri muda berpura-pura jatuh sakit. Mengetahui hal ini, Raden Putra mencari dukun yang dapat menyembuhkan penyakit istri mudanya. Dukun yang dicari pun tiba di istana. Atas perintah istri muda, si dukun membuat pernyataan palsu tentang penyebab sakit yang diderita istri muda tersebut. Dukun mengatakan bahwa istri muda sakit karena tidak disukai oleh seseorang dan orang itu telah meracuni makanannya. Orang yang dituduh itu adalah sang permaisuri. Mendengar hal itu, Raden Putra marah, lalu menyuruh patih untuk membawa permaisuri ke hutan dan membunuhnya di sana. Namun patih percaya bahwa permaisuri tidak melakukan tindakan yang dituduhkan itu. Dan ia juga tahu kelicikan dari istri muda. Patih tidak membunuh permaisuri, melainkan melepaskannya di hutan. Patih mengatakan kepada permaisuri agar bertahan hidup di hutan. Permaisuri yang sedang mengandung itu pun berterima kasih atas kebaikan hati sang patih dan mengikuti sarannya untuk bertahan hidup di hutan. Beberapa waktu kemudian, permaisuri pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Cinderlaras. Ia adalah anak laki-laki yang cerdas dan pandai bergaul. Cinderlaras bahkan berteman dengan para penghuni hutan. Suatu hari, ketika Cinderlaras sedang bermain di hutan, Cinderlaras terjebak ke dalam kubangan. Tangannya berlumuran lumpur. Danang dengan sengaja mendorongnya, sementara kawan-kawan yang lain menertawai. Perangai anak-anak itu nyaris tanpa dosa. Mereka menikmatinya bagai menyaksikan tontonan lucu. Sudah lama Cinderlaras menjadi bahan olok-olok para Cinderlaras yang tampan dan kulit kuning bersih. Nampak kontras dengan kebanyakan tampan anak-anak di dusun pinggir hutan batas kerajaan Jenggala itu. Anak demit, haha, inilah olok-olok yang menyakitkan. Ia dianggap sebagai anak demit karena lahir tanpa ayah. Woi anak demit, sebentar lagi nangis biji loro telu. Saat itu Cinderlaras di puncak amarahnya hendak membalas lawan tidak sepadan. Danang berperawakan gendut. Melawan Danang saja belum tentu sanggup, ditambah beberapa kawannya. Satu-satunya jalan keluar baginya adalah kabur, pulang ke rumah. Ia tidak hendak mengaduk kepada ibunya. Suatu saat ia pernah menangis, tersedu-sedu mengadukan ulah kawan-kawannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, ia malah kena omelan. Oleh karena itu, setiap kali Cinderlaras menangis, ia harus sudah menghapus air mata dan tidak pernah menyisakan isak tangis lagi. Seperti hari itu, ia tidak mau ibunya tahu ia habis menangis. Kemudian ia menuju sumur belakang rumah untuk menimba. Ia mengguyurkan sember air langsung dari timba, mulai dari kepala sampai sekujur tubuh. Sementara itu, asap membumbung susul menyusul dari celah atap yang terbuat dari tumpukan daun kelapa. Ujung hidung Cinderlaras membaui sesuatu. Aroma pepes ikan menyebar. Semakin dekat ke bilik dapur semakin menggoda selera. Hamem, tiba-tiba Cinderlaras merasa lapar. Mak makan hos. Pakai baju dulu sana. Cinderlaras asal membalut badannya dengan jarit lurik yang biasa dipakai ibunya untuk menggendong tembok. Ia menggelayut manja ke punggung ibunya.
yang jongkok di depan tunggu memanggang pepes ikan mas. Kegemaran Cinderlaras. Ibunya adalah ibu sekaligus ayah bagi Cinderlaras. Ia bisa jadi sosok lembut yang penuh kasih. Pada saat yang lain, ia bisa menjadi orang yang tegas. Cinderlaras hafal betul perangai ibunya. Termasuk, ibu tidak suka melihat anak laki-laki yang cengeng. Apalagi pengadu. Ma, kenapa Cinderlaras tidak punya bapak? Ibu mengambil semprong bambu untuk menyuapkan udara ke mulut tungku. Seketika, api membersihkan bara mengenai kaki Cinderlaras. Ia mengadu bergeser sedikit. Tapi nasi yang diambilkan ibunya belum lagi tersentuh. Mau makan atau mau melamun? Tanya emak. Kenapa mak? Ibunya menarik nafas panjang. Keringatnya mengucur dari sela-sela anak. Rambut, ibu dan anak itu memang bukan seperti warga kebanyakan. Begitu juga dengan ibu. Meski rambut digelung asal-asalan, wajah ibu yang bulat telur menunjukkan ia bukan perempuan asli setempat. Paras ayunya memancar. Sini Lei, ibu menarik Cinderlaras duduk ke atas balai-balai. Suatu saat nanti pasti kamu akan bertemu dengan ayahmu. Cinderlaras masih bergeming. Kamu diolok-olok lagi ya? Iya mak, katanya. Aku anak demi anak jadi-jadian gak punya bapak. Berapa kali emak bilang, jangan berteman sama anak-anak nakal. Terus dengan siapa Cinderlaras bermain? Kamu bisa pelihara binatang. Terserah mau pelihara apa, asalkan benar-benar dirawat. Ia akan lebih setia ketimbang kawan-kawanmu itu. Tapi akankah Cinderlaras bisa bertemu dengan bapak? Ah, kenapa lagi kamu tanyakan itu? Memuja saja sama Gusti. Amak yakin suatu saat pasti kamu bertemu bapakmu. Ia bisa yakin Cinderlaras bisa bertemu ayahnya, lantaran ayahnya masih ada. Dan ia bisa ditemui kapan saja. Tapi Cinderlaras tidak pernah ia beritahu asal-usulnya. Perempuan ini berusaha mengubur masa lalunya, bahwa ia sebenarnya permaisuri kerajaan Jenggala yang dibuang. Ingatannya melambung pada suatu masa, saat Cinderlaras masih dalam kandungan. Ibu Suri tidak menghendaki tahta kerajaan agar diteruskan oleh keturunan perempuan, bukan ningrat seperti dirinya. Dengan liciknya, Ibu Suri membubuhkan racun ke minuman raja. Saat jamuan minum teh tiba, permaisuri bertugas menyajikan untuk raja. Tanpa ragu ia menuangkan minuman itu ke dalam cawan. Ketika hendak menyilakan raja, buru-buru Ibu Suri menampik. Cawan itu perak. Cawan jatuh berantakan. Jangan diminum raja. Itu beracun. Raja kaget bukan kepalan. Lebih kaget lagi permaisuri. Sejurus raja menatap wajahnya tajam-tajam. Ibu Suri dengan mantap menunjuk ke arah permaisuri. Katanya, aku melihat dia mengendap-endap menuju ruangan pelayan dan menaruh sesuatu di poci minuman raja. Hamba tidak mungkin melakukannya. Permaisuri berusaha membela diri. Mana ada pelaku mengaku raja? Sinis Ibu Suri, kita lihat ini. Ibu Suri menuangkan sisa minuman dari poci ke cawan yang lain. Ia memberikannya kepada seekor burung peliharaan raja. Burung itu meminumnya. Seluruh yang hadir pagi itu, termasuk Patih, menyaksikannya. Tidak perlu menunggu lama. Reaksi racun bekerja. Burung itu menjulur-julurkan lehernya tanpa kendali. Lalu badannya menghentak-hentak kaku. Sebentar kemudian tergeletak. Lalu mati raja. Tercengang ia tersulut murka. Pada saat yang sama, racun lain juga menyebar. Kebencian Ibu Suri meracuni pikiran raja. Tunggu apa lagi? Raja hukum mati dia. Tangan Ibu Suri menunjuk tepat ke muka permaisuri. Patih hukum mati dia. Jauh di hutan sana, raja masih murka. Jangan lupa, ambil jantungnya sebagai bukti kalau ia sudah dihukum mati. Imbuh Ibu Suri. Matanya terlihat bengis. Kesempatan menjodohkan raja dengan putri pilihannya segera terlaksana malam itu juga. Ia ditugaskan langsung melaksanakan hukuman. Beruntung permaisuri mempunyai patih yang bijak. Diam-diam patih menilai perangai Ibu Suri.
Ia pantang menolak titah raja. Tetapi ia lebih pantang membunuh perempuan yang sedang mengandung calon penerus tahta kerajaan. Patih membawa permaisuri menjauh, sampai ke sebuah dusun kecil di pinggir hutan. Di sanalah siasat dilakukan. Patih menyembelih seekor kambing. Jantungnya diambil daging. Ia masak dan dibagi-bagikan ke tetangga dusun. Sekaligus syukuran dan tanda perkenalan warga baru, yaitu permaisuri yang ia samarkan sebagai kemanakannya. Keesokan paginya, ia menghadap raja. Ia perlihatkan jantung sebagai bukti. Permaisuri menjalani hukuman. Raja terduduk lesu, terbesit penyesalan. Mengapa ia gegabah dalam mengambil keputusan? Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa menghidupkan permaisuri kembali. Di lain pihak, Ibu Suri nampak kegirangan. Ia bersemangat mempersiapkan perayaan pernikahan raja dengan putri pilihannya selama 7 hari 7 malam. Perjodohan berjalan lancar hingga pelaminan. Pada suatu pagi, mentari menyambut dengan semburat hangat. Cahayanya pipit beterbangan dari satu dahan ke dahan yang lain. Di kaki-kaki kecilnya, mencengkeram batang-batang padi tua. Tanda musim panen tiba. Hari itu akan jadi hari istimewa. Paman hendak bertandang di hari ibu sudah menyiapkan aneka rebusan. Tangannya dengan cekatan membentangkan kain belaju segi empat. Ia meletakkan umbi, jagung dan kacang rebus di atasnya. Lalu diikat dengan cara menekan ke empat ujungnya. Pagi-pagi sekali Cinderella sudah terbangun. Ia ikut membantu ibunya menyiapkan minuman dalam bumbu. Wadah dari bulu bambu. Pembekalan pemburuan ke hutan. Wah, pagi-pagi sudah masak besar. Mau ada tamu agung ya, atau mau datang bapak baru Cindelaras? Tanya Mbok Karti. Lebih mirip menertawai. Kebiasaannya pagi-pagi melongo ke bilik Cindelaras. Seperti kurang kerjaan. Atau memang itu pekerjaannya. Memata-matai kehidupan. Ibu yang berparas cantik dengan anak satu itu. Wah, Mbok Kartini ada-ada saja. Kebetulan pamannya Cinderlaras dari kota akan datang. Emak meletakkan sepinggan rebusan di balai-balai tempat Mbok Karti duduk. Tabiat Mbok Karti memang seperti itu. Serba ingin tahu. Dan cara yang ampuh membungkam keingintahuannya adalah menyibukkan dirinya dengan aneka kudapan. Menjadi orang tua tunggal di dusun kecil memang tidak mudah. Apalagi parasnya yang ayu, membuat iri perempuan-perempuan di sana. Gosip lebih cepat beredar. Ada pula selentingan kalau ia istri demit, denyang menunggu hutan. Ia menangkalnya dengan pura-pura, tidak pernah mendengar kabar itu. Kesulitannya yang lain adalah dalam memenuhi makanan sehari-hari. Dulu sebagai permaisuri, ia terbiasa hidup dalam kemewahan. Segala yang ia mau langsung tersaji. Dayang-dayang siap 24 jam demi membahagiakannya. Sekarang kehidupan terbalik. 180 derajat. Mau makan ubi, ia harus menanamnya dulu di pekarangan. Mau telur rebus, ia harus memelihara ayamnya hingga bertelur. Mau madu, ia harus mencari sarang tawon di pinggir hutan. Lalu memeramnya ini. Itu harus dimasak sendiri awal. Awal dalam masa pembuangan terasa berat. Ia sering menangis sendiri. Manakala tangannya melepun selepas menumbuk gabah di lesung lalu dari batang pohon petai Cina itu. Terasa makin berat saja. Lengan sudah pegal-pegal. Tetapi kulit sekam belum semua terkelupas. Untuk mendapatkan butiran beras, ia harus melakukan proses yang panjang dan melelahkan. Akan tetapi, lelah yang dirasa hilang begitu melihat tingkah pola Cinderlaras. Semakin hari, anak itu semakin menggemaskan. Membesarkan Cinderlaras seorang diri, baginya tidak masalah lagi. Selain itu, ia masih bisa mengandalkan sang patih. Patih menyempatkan diri 6 bulan sekali bertandang, membawa aneka kebutuhan pokok. Tentu saja ia tidak sekedar membawa bingkisan. Patih pun rutin memberikan kabar tentang raja. Sama halnya dengan kedatangan patih saat itu. Ia mengabarkan bahwa raja
kurang bahagia hidup bersama istri pilihan. Ibu Suri Raja juga tidak lagi berburu ke hutan. Istana seperti kehilangan nyawa. Perempuan itu hanya bisa duduk menyimak. Dadanya sesak setiap mendengar ketidakbahagiaan sang raja. Untuk mengobati rasa rindunya kepada raja, permaisuri mendorong-dorong Cidlaras belajar berburu di hutan dengan Patih. Saat hendak berburu, ia dulu yang menyiapkan sendiri perbekalan raja. Sama seperti sekarang, saat Cidlaras hendak berburu dengan Patih, ia sebenarnya yang lebih bersemangat menyongsongnya. Berburu sendiri mengajarkan banyak hal, terutama menyangkut kecekatan dan mengasah naluri. Ia ingin kelak Cidlaras lebih peka terhadap berbagai hal, termasuk tidak mudah dihasut, sebagaimana ayahandanya dulu mudah dihasut oleh Ibu Suri. Sebenarnya ia menabrak tatanan kebiasaan warga dusun. Mereka berpantang masuk ke hutan. Katanya di hutan banyak dedemit, sebangsa jin yang suka menelan anak-anak. Sementara sejak usia 5 tahunan, Cinderella sudah ia lepas bersama Pati untuk belajar berburu ke hutan. Itulah alasan kawan-kawan sepermainan mengolok-olok Cinderella dengan julukan anak demit. Julukan itu kadang membuat Cinderella bangga. Ia berarti sakti, tapi akan menjadi kesal sampai nangis. Nangis bila diolok-olok pas. Cinderella sangat rindu akan sosok ayah sepulang dari berburu. Cinderella mempunyai kesibukan baru. Ia diminta oleh pamannya untuk merawat sebutir telur yang mereka temukan saat berburu di hutan. Telurnya lebih besar ketimbang telur ayam umumnya. Permukaan halus mulus. Telur ia letakkan di bawah ayam babon yang sedang mengeram di atas petarangan. Di kandang petarangan itu terbuat dari tumpukan merang. Saban ia hari menengok petarangan. Kalau-kalau waktunya telur menetas. Saat telur menetas, keluarlah anak ayam. Bulu-bulunya halus berkeciak. Cinderella sangat gembira. Ia benar-benar telah melupakan olok-olok kawan sepermainannya. Ia juga tidak perlu khawatir. Tidak akan mempunyai kawan bermain. Ia kini mempunyai kawan setia. Seekor ayam jantan. Ayam inilah yang kemudian membuat Cinderella terkenal. Jago aduan di setiap dusun telah merasai tajamannya. Taji ayam Cinderella. Dan yang menjadi ciri khas, setiap menang bertarung, kokokan jago itu melengking keras. Kukuruyuk jagun Cinderlaras. Omehe pinggir alas, payun gudung kelaras. Roman Raden Putra, jagonya Cinderlaras. Rumahnya di pinggir hutan, atap rumahnya dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Seiring waktu, kemasyhuran ayam Cinderlaras sampailah ke telinga sang raja. Ia memerintahkan si Patih mencari tahu pemilik ayam itu dan mengajak bertarung dengan ayam jagoan kerajaan. Sang Patih tentu saja dengan mudah mendapati keberadaan Cinderella. Ia pun menjemput Cinderella sekaligus memberitahukan kepada permaisuri. Patih jangan pernah sekalipun menceritakan tentang siapa sebenarnya ayah Cinderella, bisik permaisuri. Tentu permaisuri, bagaimana saya akan menutup rapat-rapat rahasia ini? Kalau tidak, saya juga yang nanti pertama akan mendapatkan murka raja. Lantaran dulu diam-diam membangkang perintah raja. Cinderella tidak sempat memperhatikan betapa seriusnya ibu dan paman berbincang-bincang. Ia teramat antusias dengan diri dan jagonya. Sebaskom air kembang dan macam-macam ramuan telah siap untuk memandikan sang jago. Cinderella memastikan jagonya dalam stamina prima menyambut laga istimewa itu. Saat yang ditunggu-tunggu tiba, halayak telah berkumpul di alun-alun istana. Sebuah kurungan emas berada di tengah-tengah. Di sanalah ayam jago istana berada. Sementara Cinderella bertandang dengan penuh percaya diri, menggamis ayam kesayangannya. Ibunya berjalan mengiring dari belakang. Ia mengenakan saping lebar hingga menutupi hampir seluruh wajah. Ia tidak ingin keberadaannya dikenali oleh sang raja. Berbeda dengan Cinderella yang jalan dengan gagah, hati permaisuri berdegup kencang rindu marah. Was-was bercampur aduk, sorak-sorai membahana.
kebanyakan menjagokan ayam kerajaan. Tentu saja ayam kerajaan sulit tertandingi. Apalagi jago lawan hanyalah milik seorang anak dari sebuah dusun di pinggir hutan. Genderang ditabu. Tanda pertarungan dimulai. Kurungan dibuka. Ayam kerajaan langsung terlihat beringas, mencakar-cakar tanah. Daya pesona jago istana melebihi jago cindelaras. Indah dan serba terawat. Sementara ayam cindelaras terlihat tenang. Memperhatikan tingginya. Rata-rata tegap. Bulunya merah, diselingi dengan bulu-bulu hitam pekat mengkilat. Paruh tajam, sedikit melengkung ke bawah. Jingger kokoh bertengger bak mahkota di kepala. Dan yang membedakan dengan ayam jago istana. Tajinya kalau taji di kaki jago. Istana lancip dan melengkung. Taji jago cindelaras lancip dan lurus ke samping. Terkesan kokor dan tajam. Saat ayam kerajaan hendak mematuk. Ayam cindelaras bergerak memutar. Sambil memiringkan badan. Ia seperti petarung yang sedang mengamati. Gerak derik lawan. Sekaligus mengenali titik lemahnya. Belum lagi jago kerajaan mengangkat kepalanya. Jago cindelaras keras, keras memakut. Dengan paruhnya. Seperti tangan paruh ayam. Cindelaras mengarahkan kepala ayam. Kerajaan pada posisi terkunci. Seketika. Rut taji jago cindelaras menghantam kepala lawan. Jago kerajaan tergeletak. Berkepak-kepak sebentar lalu diam. Ho-ho. Suara takjub, penonton tidak percaya. Seperti mendapatkan panggung. Ayam jago cindelaras melakukan aksi kemenangan. Glek-glek, glek-glek. Ia mengepak-kepakan sayap. Lalu menjulurkan leher dan mengeluarkan kokok yang khas. Kukuruyuk jagung cindelaras. Omae pinggir alas mayones. Gudong laras, Romang Raden Putrahan. Kembali suara keheranan halayak menggema. Tidak terkecuali sang raja. Bagaimana mungkin ayam ini bisa bicara dan mengenali namanya? Ia memanggil sang patih. Patih terhenyak. Ia sendiri tidak menyangka kokoan ayam cindelaras akan seperti itu. Ia pun siap-siap kena murka raja. Sambil melepaskan penutup kepala. Ia berdiri dengan kedua lutut di depan rajanya. Kepala merunduk paman. Seru cindelaras begitu mengenali wajah sang patih. Permaisuri cepat-cepat menarik tangan cindelaras. Menahannya agar tidak mendekat. Ampun baginda raja. Hamba siap menerima hukuman baginda. Hamba lancang. Saat diditahkan baginda untuk membuang dan membunuh si ratu. Hamba tidak melaksanakannya. Dan menyerahkan jantung kambing sebagai ganti jantung si ratu sebagai bukti hamba telah melaksanakan titah baginda. Raja terdiam. Ia tidak menyangka. Ia sangat menyesal dulu telah sembrono memberikan titah. Ampun baginda, inilah cindelaras putra baginda dan si ratu. Permaisuri membuka capungnya. Ia menunduk dan menundukkan cindelaras agar merendah di depan raja. Pati menjelaskan. Yang membubuhi racun di cawan raja dulu adalah Ibu Suri dengan tujuan ingin memfitnah permaisuri. Ibu Suri tidak menyukai permaisuri dan menginginkan raja menikah dengan istri dari kalangan bangsawan. Alih-alih mendapatkan murka, raja malahan teramat suka. Raja berterima kasih kepada patih yang telah menjaga permaisuri dan anaknya. Sebagai imbalannya, raja mengangkat sang patih sebagai penasihat istana. Kedudukan tertinggi setelah raja, sebaliknya atas hasutan jahatnya. Ibu Suri dan istri pilihannya, diusir dari wilayah kekuasaan kerajaan Jenggala. Hari itu juga, cindelaras dan ibunya diboyong ke istana. Tidak ketinggalan, jago cindelaras diajak serta. Ia berkokok di istana dengan kokokan yang sama. Kukuruyuk jagun cindelaras, umgai pinggir alas. Ayon Gudong Laras, Rahman Raja Putra. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, comment, dan subscribe.